ayudkhalanna an-na'im, apakah mereka ingin, apakah setiap manusia itu ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Apakah mereka mengira bahwa mereka layak untuk menjadi ahli surga gitu maksudnya? Maka ayat ini menjadi jawaban dari anggapan mereka yang mereka mengatakan bahwa mereka lah yang lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Apa kata Allah? Firman Allah, kalla, enggak mungkin, nonsen, omong kosong, enggak mungkin. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menciptakan mereka dari apa-apa yang mereka ketahui. Begini, mereka tahu dari apa Allah menciptakan mereka. Proses penciptaan manusia itu ketika berjumpanya sperma dengan ovum, dan semua manusia itu tahu, mereka orang-orang kafirin tahu, orang-orang munafikin tahu bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Mimma indafik, dari air yang memancar. Min baini sulbi wat tarab. Sperma itu mah enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Kalau ada yang mau jual, Bapak mau beli? Di mall itu sperma dijualin. Ada enggak orang yang mau beli? Enggak ada. Jijik. Begitu rendahnya nilai sperma itu, yang enggak ada orang itu mau membelinya. Keluarnya sperma itu dari tempat di mana keluarnya air seni. Manusia harus tahu dari apa dia diciptakan, dari sperma yang enggak berharga. Keluar dari tempat yang sangat hina, tempat keluarnya apa? Air seni. Orang pipis, tempatnya dari situ sana keluarnya. Perhatikan wahai kalian orang-orang kafirin, apa yang ada pada dirimu, apa yang ada pada manusia. Manusia itu adalah sepiteng berjalan. Semua yang ada di badan kita itu, mohon maaf, semuanya tai. Makanya kalau dibilang orang tai loh, jangan marah. Emang semua yang ada di tubuh kita itu kotoran. Ayo kita hitung dari kepala. Kotoran yang ada di kepala namanya apa? Ketombe. Itu tai kepala. Kotoran yang ada di mata namanya apa? Tai. Tai mata. Mata aja ada tainya. Turun ke hidung ada tainya namanya? Pupil. Cuma namanya yang berbeda. Pindah ke kanan ke kiri ada kuping, di dalamnya ada tai kuping. Turun ke mulut ada tai namanya gigong.
yang ada di kulit kalau kita gosok pada keluar namanya daki, tai kulit daki. Coba lihat apa yang ada di kuku kita namanya tai kuku. Masya Allah, perut kita ini sepiteng berjalan, semua isinya dalam ini kotoran. Makanya kami yang menciptakan kalian, dan dari apa yang kalian ketahui, maksudnya kamu kan tahu ketika aku menciptakan kalian bagaimana kedudukan kalian. Dari sperma yang gak ada nilainya, gak ada harganya, kalian adalah kotoran. Semua yang ada di badan kita ini kotoran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada mereka dari sisi kemanusiaan, kalian sama aja. Lalu apa yang menyebabkan kebencian kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian merasa bangsawan dari suku Quraisy? Kalian sama. Ini teguran-teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang selalu mengolok-olok, mengejek Rasulullah SAW kalau Rasulullah sedang berdoa membaca Al-Qur'an di sisi Ka'bah. Kemarin sudah kita ceritakan, mereka datang berkelompok-kelompok menghampiri Rasulullah dengan pandangan yang sangat benci dan sinis, membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok, mengejek Rasulullah. Kalian yang mengejek Muhammad, apakah kalian merasa lebih mulia? Kami yang menciptakan kalian dan kalian tahu dari, kami menciptakan dari apa yang kalian tahu. Kok sombong banget kalian? Begitu maksudnya. Kita lanjutkan. Maka aku bersumpah, aku bersumpah kata bi rabbil masyariq, demi Tuhan yang menguasai masyariq, masyriq, tempat-tempat terbitnya matahari. Ini yang perlu kita lihat. Kenapa Allah mengatakan masyariq dalam bentuk jamak, tempat-tempat terbitnya matahari? Emang tempatnya terbit matahari banyak? Saya mau tanya, matahari terbit dari mana? Dari timur. Masyriq terbenamnya di maghrib, di barat. Allah bersumpah demi zat Allah yang menguasai tempat-tempat. Nah, memang betul matahari itu terbit dari timur, tapi tempat-tempatnya berbeda. Maksudnya enggak selalu matahari itu terbit dari posisi yang sama. Setiap harinya pindah-pindah. Pernah perhatiin ya? Terkadang lebih ke sini, entar di sini, entar di sini. Terbitnya matahari itu memang sama terbitnya dari timur, tetapi tempatnya berpindah-pindah. Begitu juga
terbitnya nggak sama karena perputaran itu. Kalau di kita di sini itu bedanya dengan Sulawesi, dengan Kalimantan, dengan Bali, itu berapa jam? Hah? Satu jam atau bisa dua jam, ya? Dua jam di? Kalau di Mekah 4 jam. Artinya kan waktu-waktunya berbeda. Meskipun sama-sama terbit, tapi nggak sama. Sekarang jam berapa nih? Jam 5. Berarti kalau di Saudi itu baru jam 1 ya. 4 jam beda. Jam 1 malam. Ntar terbit matahari di Indonesia, di sana masih gelap, belum terbit. Ini yang disebut Birabbil Masyar. Inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan kehebatannya yang membuat tempat-tempat matahari itu terbit. Wal magharib, begitu juga tempat-tempat terbenamnya matahari. Apa sumpah Allah itu? Inna laqadiruna ala nubaddila khairan minhum. Di situ ayat ke-40 ujung ayatnya adalah kalau kita wakaf di situ enggak bagus. Karena ayat ke-40 dengan ayat ke-41 itu nyambung. Jadi fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib sampai di situ. Berikutnya inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Baru nyambung tuh ayat. Maknanya nyambung. Sesungguhnya kata Allah, kami ini laqadirun, benar-benar kami ini mampu, kata Allah. Demi zat Allah yang menguasai tempat-tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, sesungguhnya kami sangat mampu. Untuk apa? Ala an badila khairan, untuk menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik. Artinya begini, itu orang-orang kafir dan musyrikin dengan segala kesombongannya, keangkuhannya di hadapan Rasulullah, kata Allah, kami ini mampu banget. Kalau seandainya menggantikan mereka dengan kaum-kaum yang lebih baik, kalau aku mau, bahasa kitanya tinggal sikat-sikatnya selesai urusan. Kami mampu, kata Allah. An-nubaddila khairan minhum, dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Wa iyasya'nudhibukum. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghilangkan mereka. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan dengan makhluk ciptaannya yang baru. Kalau Allah tidak memiliki sifat Rahman dan Rahim, karena dengan sifat dan rahimnya itulah Allah tidak berbuat seperti itu. Kalau Allah tidak memiliki sifat latif, kelembutan yang Allah miliki, melihat banyak manusia yang durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, Allah sangat berkehendak untuk menghancurkan mereka semua.
dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, Allah bisa menghilangkan semua satu generasi kaum itu. Tetapi tidak begitu. Seperti Rasulullah ketika disambitin orang-orang kafir sampai berdarah-darah. Kemudian Jibril tanya, "Ya Muhammad, perlu bantuan enggak? Kalau perlu bantuan nanti saya angkat gunung ini, saya timpahkan mereka semua." Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu enggak tahu siapa saya." Kenapa Rasulullah malah berdoa? Maka ungkapan Rasulullah kepada Jibril, harapannya Rasulullah, kalau seandainya mereka satu kaum yang tidak beriman, ku berharap kaum berikutnya, generasi berikutnya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, kalau mereka dihancurkan nanti siapa yang akan meneruskan kehidupan mereka? Udah biarin mereka enggak beriman. Tapi yang terpenting anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Terbukti sekarang berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan begini. Sesungguhnya kami itu sangat mampu untuk menggantikan mereka dengan sesuatu yang baik. Maksudnya begini, kalau Allah mau, Allah berkehendak untuk menciptakan manusia itu, makhluknya itu semua beriman. Kalau Allah mau, bahwa Allah itu berkehendak untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Disinilah maha bijaksananya Allah yang memberikan ke dalam hati kita pilihan-pilihan, kita ingin memilih. Makanya kalau Allah mengisi hati kita, keinginan kita sukanya sama orang putih semua atau sama orang yang hitam semua, nanti yang putih gimana? Kalau manusia diciptakan kudrahnya mencintai yang putih saja, yang hitam bagaimana? Manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan seluruh manusia di dunia ini semua beriman kepada Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk memberikan hidayah? Tapi kan semua ini, pilihan-pilihan itu menjadi ujian kepada manusia. Kalau Allah berkehendak bisa. Nah, makanya hidup ini adalah ujian. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam beragama pun Allah memaksakan. Man syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman kepada Allah silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, tidak yakin, enggak percaya sama Allah, kalau semua orang benar, gak ada tantangan dong, gak ada ujian. Buat apa ada syurga? Orang semua orang udah benar, iya kan? Allah menguji kita dengan segala yang buruk-buruk itu. Allah mau berkehendak yang bisa saja. Sehingganya Allah mengatakan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian. Siapa yang paling terbaik amal perbuatan? Misalkan Allah menciptakan di Meruyung atau di Indonesia ini semua orang benar, enggak ada orang jahat. Gimana kira-kira? Ada kehidupan enggak?
enggak ada kehidupan. Kalau orang semua benar, enggak perlu ada polisi, enggak perlu ada hakim, enggak perlu ada pengacara, enggak perlu ada jaksa, enggak perlu ada satpam, enggak perlu ada CCTV, enggak perlu. Orang semuanya benar. Gimana tuh? Enggak ada kehidupan dong. Atau kalau semua orang jahat bagaimana? Gak ada kehidupan juga. Setiap orang, setiap hari orang dibunuh, setiap hari orang dibunuh. Masya Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah menggantikan mereka, orang-orang kafir, munafikin, menjadi orang yang lebih baik. Wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah. Dan tidaklah kami ini dapat dikalahkan. Siapa yang bisa melawan hukum Allah? Gak ada. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melawan hukum Allah? Gak ada. Kemarin baru hujan segitu aja, kemarin itu klub home. Pasir Putih ada gempa. Di Jawa Timur banjir, Masya Allah, baru segitu. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah turunkan hujan 4 bulan gak berhenti-berhenti bagaimana gini-gini. Masya Allah, jadi laut ini meluyung. Allah berkehendak untuk itu. Kalau Allah berkehendak, ini matahari udah gak terbit lagi dia, terus begini selama sebulan bagaimana kira-kira? Yang jadi satpam jaga malam mestinya nanti yang berhenti-berhenti jaga terus. Ya Allah. Maka apa pesan Allah kepada Rasulullah SAW? Fadarhum Muhammad, tinggalkan mereka. Enggak usah terlalu dipikirin, enggak usah terlalu didengerin omongannya, enggak usah terlalu diheroin, biarin aja udah. Ya khudu, biarkan mereka orang-orang kafir itu ya khudu, mereka itu tenggelam. Arti ya khudu itu artinya begini, orang yang berjalan di air, kemudian kakinya nggak bisa berpijak ke dasar lantai. Jadi kalau orang pengen jalan nih di kolam renang nih, tapi dia nggak mampu memijakkan kakinya di lantainya karena nggak sampai, badan tenggelam jadi dia. Biarkan wahai Muhammad mereka tenggelam. Artinya mereka berbuat sesuatu yang tidak ada pijakannya. Maksudnya begitu. Mereka melakukan sesuatu yang enggak ada dasarnya. Biar mereka dalam keadaan tenggelam, mereka melakukan sesuatu yang enggak ada tuntunannya. Biarin aja. Wa yal'abu. Biarkan mereka Muhammad, mereka itu bermain-main. Kalau dalam asalnya kata du'bun, du'bun itu iler atau iler yang keluar bukan pada tempatnya du'bun. Jadi begini, du'bun itu bisa diartikan sesat. Yal'ab itu bermain-main dalam kesesatan, asal kata daripada du'bun. Du'bun itu artinya iler yang keluar bukan pada tempatnya. Mereka yang melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Mereka bermain-main dengan kesesatan, maksudnya begini. Biarkan Muhammad, mereka itu orang-orang kafir, mereka yang mengolokmu, yang mengejekmu, yang mereka melakukan sesuatu tidak berdasar, yang mereka selalu bermain-main dalam kesesatan. Biarkan Muhammad, tinggalkan mereka. Hatta
umatku. Kalau kematian itu, kita sedang lari menuju kepada kematian. Mati, kematian itu pun sedang mengejar-ngejar kita. Karena artinya kita dengan kematian itu saling bertemu. Kita sedang menuju kepada kematian dan kematian pun sedang mengejar kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu sedang mengejar kita terus. Kita pun sedang menuju kepada nanti ketemu untuk matching, ketemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yulaku artinya sampai mereka berjumpa. Yaumahum, hari mereka. Alladzi yu'adun, yang mereka nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya pada hari kiamat. Ayat ini menjadi spirit untuk Rasulullah. Rasulullah diberikan semangat oleh Allah, Muhammad, jangan terlalu pedulikan mereka. Tinggalkan mereka. Nanti juga mereka akan merasakan di mana ada hari yang mereka akan berjumpa dengan hari itu. Di mana hari itu mereka akan merasakan ancaman-ancaman, siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin, yang mereka itu begitu benci dan begitu sombongnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan bahwa lebih pantas gua masuk surga daripada lu gitu. Kala enak banget kata Allah gitu. Enak banget ngomong gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan. Yauma yakhrujuna minal ajdas sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Dua ayat lagi insyaallah pertemuan berikutnya. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di penghujung surah Al-Ma'arij. Kalau kita hafal lumayan, ada 3 surah nih kita hafalnya. Barangkali ini bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, intinya adalah bahwa Allah yang menguasai alam raya ini, menguasai tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menerbitkan matahari itu, dan bisa saja Allah tidak menerbitkan kembali matahari itu. Kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu hari seandainya Allah istirahatkan matahari itu tidak bersinar, bagaimana? Atau besok ada pengumuman bagi semua jamaah Masjid Al-Mujahidin per tanggal 1 Desember yang menggunakan sinar matahari bayar 1 juta sehari. Gimana tuh? Sanggup gak kira-kira bayar? Masya Allah, gak bakal kehitung atas segala karunia Allah. Jadi Allah itu memberikan kebebasan kepada kita. Mau bersyukur, mau beriman silakan. Mau kufur, mau melawan Allah juga silakan. Tetapi hati-hati. Kalian akan menjumpai di mana hari nanti di situ ada hukum Allah ditegakkan. Jangan kita seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang dulu begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In uridu ila islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ila ibni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله الموفق إلى أفضل الطريق، هدانا الله وإياكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله